Aku bertemu dengan Nadia ini waktu bekerja di Ernst & Young Indonesia. Jadi waktu pertama kali aku kenal sama Rakyan itu, dia itu kakak senior aku di PT Ernst & Young Indonesia. Nah, dia ini adalah sebagai salah satu staff saya dulu di tim saya. Dan mulainya awal dekat itu karena mungkin sering pulang bareng, terus lama-lama dekat. Nah, terus dia nawarin pulang bareng gitu, karena kita emang kebetulan rumahnya searah. Terus karena sering pulang pergi bareng, ya jadinya ada perasaan lah gitu. Kita deket jadinya suka jalan juga bareng. Terus abis itu kita sama-sama emang komitmen untuk mau melanjutkan ke pernikahan gitu. Terus jadi ya sering jalan juga. Dan akhirnya kita menikah sampai sekarang. Aku pertama kali sukanya itu karena dia orangnya sabar banget sama aku, terima aku apa adanya gitu. Secara spesifik sih nggak ada, cuman kayaknya hati langsung klik aja gitu loh. Karena mungkin bisa diajak jalan pergi bareng, makanya mungkin lama-lama suka juga. Kita nggak ada propose emang, jadi atas inisiasi masing-masing aja kalau kita mau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius sih. Gak ada yang spesial ya, paling kita sering traveling bareng aja. Kapan ke depan ya langgeng sampai akhir hayat, punya keturunan yang soleha dan menurut orang tua dan keluarga yang happy, bahagia selalu. Harapan kedepannya semoga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha sampai akhir hayat. Ya, semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, langgeng selalu, happy terus, diberi keturunan yang soleh dan soleha. Nadia, sekarang kamu sudah menjadi istri saya. Buat Kang Raka, semoga kamu menjadi imam yang terbaik untuk aku di dunia dan akhirat. Kalau aku sih still calm, cool, and confident sampai sekarang. Kalau aku sekarang akhirnya ya udah halal aja, alhamdulillah udah sah. Jadi kemana-mana boleh pergi jauh. Berdua doang gitu ya. Pertama-tama terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terima kasih kepada kedua orang tua kita. Ketiga, untuk semua saudara-saudara yang udah membantu. Keempat, untuk semua vendor-vendor yang enggak bisa disebut satu-satu, dan semua teman-teman saudara yang udah datang ke acara kita. Terima kasih banyak ya. I'm